Aku tak menyesali untuk apa yang telah kulakukan kepadanya pada hari itu. Tapi, aku menyesali satu hal pada hari itu, yaitu ucapanku. Akhirnya selesai juga biografinya. Istirahat bentar deh. Ngapain telepon? Halo? Udah selesai biografinya? Udah nih, kenapa? Apa-apa. Emang gak boleh kayaknya telepon? Boleh sih. Ngapain, Put? Kita kan belum mulai kemana-mana. Apa, Nadira? Nah, besok aku ke rumah kamu. Tapi, Put. Bye. Selamat tinggal, Mbak. Siapa sih? Masih pagi juga. Hai. Hai, Pak Lamu. Kamu kira jam berapa sekarang? Jam 11. Hah? Jam 11? Iya. Astaga, deadline aku! Di Gramedia. Iya nih, gak nyangka sih novel yang ngebuat aku sukses ini dapat tolong keduanya. Ya, semoga aja bisa sukses kayak tahun lalu. Enak ya kamu. Di umur 15, kamu bisa menangin kompetisi novel di perusahaan penerbit besar. Terus di umur 15, kamu bisa bikin 50.000 cetak novel yang terjual. Dapat rumah dari perusahaan. Padahal kan waktu itu kamu masih umur 18. Enak banget ya. Iya sih, tapi... Nat. Aku pulang dulu ya. Soalnya udah jam 4 nih. Aku udah janji juga sama Mas. Oh, mau kemana emang? Itu mau ke main ke rumah temen biasa. Tapi kan? Bye.
Yes, selesai. Selamat ya. Tinggal kirim. Selesai. Ya udah, kalau begitu aku langsung banget ya. Oh, ya udah. Dadah. Bye. Hari-hari berlalu, aku dan Putra melakukan aktivitas seperti biasanya. Putra selalu berkunjung ke rumahku setiap hari, dan kita selalu menghabiskan waktu bersama. Tanpa disadari, aku mengalami batuk ringan. Tapi, kupikir hanya kelelahan. Juga udah banyak ngebantu kok. Makasih ya kak. Oke, yang selamat ya nak. Kenapa, Nat? Aku kena COVID kayaknya, Put. Hah? Kok bisa? Kamu pasti keluar, kan? Aku nggak keluar, Put. Kan kamu yang keluar-keluar. Wah, kok kamu jadi nyalain aku sih? Kamunya aja nggak bisa jaga kebersihan. Aku? Bukannya kamu yang selalu kesini setiap hari? Udahlah, nggak usah banyak ngomong. Aku sini cuma minta duit 400.000. Put! Udah, Nat. Aku capek dengan ocehan kamu terus. Aku udah nggak mau denger lagi. Mulai sekarang, kita urusin diri kita masing-masing. Aku ambil ini ya.
Andai aja aku. Aku dibawa oleh mama, dan hari ini aku akan menemuinya.